Halo teman-teman, hari ini gue mau ngajak teman-teman buat ganti ban motor ya, ban yang buat motor yang biasanya gue pakai, dan motornya yang biasa itu yang Vario 125. Bias dulu itu udah saya ganti pakai ban yang lebih besar yang belakang ya, dua-duanya sih depan belakang cuma udah habis. Nah ini bannya kemarin gue udah beli, terus udah datang juga kan, usilo banget ya kameranya ya. Ini bannya coba lihat. Ini banyak, dan ban ini terbilang sangat murah ya teman-teman ya, kalau dibanding sama untuk harga ban yang ukurannya segini, dan untuk etas yang didapat tuh menurut saya ini sangat murah banget. Nanti saya jelaskan harganya berapa. Dan teman-teman bisa lihat juga, ini adalah motornya ya teman-teman ya. Ini keadaan ban motornya yang sekarang. Teman-teman bisa lihat nih. Ini udah tipis banget keadaannya. Coba lihat. Udah tipis banget. Nih. Ini bahkan ini udah gua empukin. Karena kalau dikasih angin yang kenceng banget, ini udah pada keluar itu. Kayak ingin apa ya istilahnya ya, ingin meletus gitu, ingin meledak. Jadi kalau dikasih tekanan ban yang tekan angin yang tinggi, yang bagian ini tuh dia kayak apa ya, benjol gitu semuanya. Ini di sebelah sini juga ya, yang ini juga iya, ini juga iya. Makanya gue mau ganti lagi, dan udah dibeliin sih kemarin. Itu bannya udah datang. Dan untuk yang ini gue pakai yang ukuran nih, kelihatan enggak? 110/80 ring 14. Ini untuk velgnya juga udah saya ganti pakai aftermarket, mereknya Virosi. Yang ukuran yang depan itu 2,5 inch, yang belakang ini 3 inch. Dan untuk ban yang baru nanti, yang ini, nah ini ukuran kemarin saya beli lebih besar ya daripada yang itu ya. Kita buka aja dulu. Nah sekarang kita buka bannya, ini bannya seperti apa. Ini saya beli kemarin di online shop, di toko online, dan baru datang aja kemarin. Oke, kita buka aja. Oke, dan ini adalah rodanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini rodanya. Ini kemarin gue beli yang ukuran, kelihatan nggak? 130/70 ring 14. Kalau dilihat, ini sih bannya emang masih baru ya teman-teman ya. Cuma kita lihat lagi, ini harganya murah banget teman-teman. Ini nggak nyampe 300.000 dengan ukuran ban yang segede ini. Itu ukurannya harganya nggak nyampe 300.000, padahal gede banget loh rodanya, terhitungnya. Orang ban yang tadi itu yang sekarang kepasang itu, yang udah halus itu aja dulu harganya lebih dari 300 teman-teman. Oke lah, coba nanti kita pasang ke itu. Gua takutnya nggak muat aja di motornya itu. Mungkin mepet kah atau apakah, atau ada yang nyenggol. Soalnya besar banget. Ini seukuran sama rodanya ini, Yamaha Vixen yang lama.
Kalau yang baru dia udah pakai yang lebih besar lagi 140. Kalau yang lama dia masih pakai 130 seperti ini. Cuma dia ring 17. Ya langsung aja kita pasang aja gimana hasilnya. Oke teman-teman, dan ini sudah jadi dan sudah kepasang ya. Ini udah kepasang bannya. Ini bisa kita lihat. Ini, nah ini dia. Ini 130 per 70 ring 14. Ini dari mereknya Corsa. Bisa lihat Corsa ya, Corsa. Ini sebenarnya ini untuk yang tipe hujan ya teman-teman ya, jalan berair, sport rain. Cuma ya, ya nggak apa-apa juga kalau dipakai. Dan ini harganya sangat murah, nggak ada 200.000 teman-teman. Cuma 180.000 saya beli di toko online. Saya nggak tahu ini bannya bagus atau enggak, yang jelas ya kemarin iseng-iseng aja cari di toko online ukuran ban sekian, ternyata ada dan murah banget. Jadi langsung aja saya beli. Nanti kalau nggak bagus juga nanti akan bakal saya ganti lagi gitu kan. Untuk tamburannya sendiri ya bagus juga, jadinya seperti itu, proporsional. Untuk ini kan, nah terlihat besar sekali teman-teman. Ini terlihat padat, bagus. Dan tadi saya udah pakai juga enak. Nah teman-teman, oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman ganti ban dengan ukuran yang besar seperti ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian jangan lupa like dan subscribe juga di channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini supaya tetap bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Oh ya, saya lupa teman-teman, untuk ukuran ban ini, untuk di Vario 125 yang all ini, itu ininya sedikit gasrok teman-teman. Sedikit apa ya, nyentuh sama bannya ini. Karena ini travelnya jadi tinggi sekali teman-teman. Jadi ini tadi saya papas sedikit agar tidak kena sama bannya. Untuk yang lainnya masih normal, nggak ada yang nyentuh. Jadi ya oke, okay, bagus. Oke, okay. Buat teman-teman yang pengen beli, nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi. Kalau teman-teman pengen lihat-lihat video juga bisa, videonya banyak di channel saya. Untuk video-video pemasangan keyless segala macam, nanti saya juga akan bikin video review tentang motor ini dan review untuk keylessnya itu. Oke, sekian. Dadah.